Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Salam Pertanian Channel. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan penyetekan pohon mangga ya. Jadi ini pohon mangganya sudah berbuah yang akan kita stek. Langkah pertama itu pemilihan pucuk ya. Jadi di sini kita cari pucuk yang muda ya. Ini dia pucuk yang akan kita ambil, kawan-kawan. Ini pucuk mangga yang akan kita stek. Ya, untuk cara penyetekannya, pertamanya daunnya kita buangin saja ya. Kita buang semua. Ya, seperti ini. Selanjutnya, ini kita potong. Jadi di sini diperhatikan ya kawan-kawan, kita potong di antara batang yang tua dengan yang muda ya. Jadi kita potong, lalu kita runcingkan itu batang yang tuanya ya, untuk pertumbuhan akarnya. Ya, seperti ini kurang lebih. Oke, selanjutnya sediakan media tanam ya. Ya, ini media tanamnya. Medianya dari aqua plastik ya. Aqua plastik bekas, aqua gelas. Untuk tanahnya sendiri tanah hasil bakaran atau sekam bakar ya. Untuk tanahnya sih bebas. Yang pasti harus subur ya. Bisa dari kotoran juga, kotoran sapi, dari tanah kompos, tanah sekam padi dan lain-lain ya. Oke, sebelum kita lakukan penanaman, usahakan tanahnya kita siram ya. Ini biarkan saja airnya seperti ini ya. Oke, selanjutnya langsung saja kita tanam ya. Nah, lalu kita padatkan. Oke kawan-kawan, kurang lebih seperti ini ya. Dan boleh kita kasih air lagi ya, karena selama menyetekan kita tidak menyiramnya ya. Lalu kita tutup dengan menggunakan plastik. Di sini kami menggunakan plastik ukuran 1 kg ya, jadi cocok untuk penutup aqua gelas ini ya. Tutup. Ya. Lalu kita ikat dengan menggunakan karet. Ya, kurang lebih seperti ini kawan-kawan. Ya. Ya sudah,
jangan lupa letakkannya di tempat yang teduh ya, terhindar dari sinar matahari secara langsung. Jika sudah seperti ini, kita tidak perlu untuk melakukan penyiraman ya, karena dia menggunakan penutup. Jadi jika menggunakan penutup ini, nanti uap-uap air di dalamnya akan banyak ya, seperti ini nih. Jadi itu sebagai penyiramnya. Oke, menurut pengalaman kami, dia tumbuh umur 2 minggu ya. Nanti akan tumbuh pucuk-pucuk baru. Untuk hasilnya, nanti kami update di channel ini ya, agar tidak ketinggalan dari video-video terbaru kami. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe, dan juga aktifkan tombol notifikasinya. Terima kasih.